Apa benar kapasitor bisa hemat listrik? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jika kita memasang kapasitor dengan nilai yang tepat pada beban-beban induktif, maka kapasitor tersebut bisa mengurangi arus yang mengalir pada beban induktif tersebut, yang artinya juga bisa memperkecil atau menghemat pemakaian daya yang kita gunakan. Sebaliknya, jika nilai kapasitor yang kita gunakan tidak tepat, maka kapasitor tersebut justru menambah beban, yang biasa disebut beban kapasitif. Oleh sebab itu, sangat penting sekali menghitung nilai kapasitor sebelum penggunaan. Mengingat kembali tentang beban listrik, dikenal adanya daya semu, daya nyata, dan daya reaktif, di mana daya semu adalah daya dari sumber PLN, daya nyata adalah daya aktual yang dipakai oleh beban, dan daya reaktif adalah daya imajiner. Daya reaktif inilah yang mempengaruhi faktor daya, sehingga untuk tindakan penghematan biaya perlu dikurangi besaran daya reaktif, yaitu dengan cara menambah kapasitor pada beban-beban induktif. Hubungan ketiga daya biasa dikenal dengan sebutan segitiga daya. Dari segitiga daya, perbandingan antara daya semu dan daya nyata disebut sebagai faktor daya. Faktor daya inilah yang bisa mengurangi besarnya daya reaktif, sehingga bisa terjadi penurunan biaya untuk penghematan. Pada beban resistif, nilai faktor daya adalah sama dengan 1. Hal ini karena tidak ada pergeseran antara fasa arus dan tegangan, sehingga nyaris tidak terjadi rugi-rugi beban. Beban resistif seperti pada lampu setrika, pemanas, dan lain-lain. Berbeda pada beban induktif, nilai faktor daya kurang dari 1. Hal ini karena adanya pergeseran fasa arus dan tegangan, sehingga terjadi ledging. Inilah yang menyebabkan rugi-rugi beban yang perlu diperbaiki dengan penambahan kapasitor. Sedangkan beban kapasitif ini berlawanan dari beban induktif, di mana sifat kapasitor seakan-akan menyimpan tegangan listrik sesaat. Ini adalah digital power meter. Dengan alat ini bisa kita ukur volt, ampere, kilowatt hour, watt input, dan power factor. Dengan alat ini juga kita bisa mengambil tindakan untuk memperbaiki faktor daya atau power factor, sehingga dengan memperbaiki power factor kita bisa mengetahui seberapa pengurangan watt inputnya. Sebagai contoh, ini kita siapkan pompa air dengan watt keluaran sebesar 125 watt. Nah, bisa kita ukur seberapa besar daya masukannya. Daya masukannya adalah 130 watt, 38 watt dengan power faktor 0,85. Nah, power faktor ini masih bisa kita perbaiki dengan menambahkan kapasitor. Hasil perbaikan faktor daya dengan penambahan kapasitor bisa terlihat di display power digital berikut ini, di mana tampak 7% hingga 8% lebih hemat. Untuk menghitung nilai kapasitansi kapasitor bisa kita tentukan dari perumusan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Kondisi sebelumnya ya, ada beberapa parameter yang perlu kita masukkan berdasarkan nilai alat ukur ya. Jadi warna kuning ini berdasarkan alat ukur power meter, yang diantaranya adalah daya nyata, faktor daya, tegangan, dan frekuensi. Kemudian untuk data sesudahnya yaitu target faktor daya. Jadi target faktor daya yang kita inginkan itu berapa. Faktor daya yang paling bagus adalah sama dengan 1 ya. Itu untuk daya murni. Tapi untuk induksi pasti di bawah 1. Jadi kita tentukan targetnya adalah 0,95. Kemudian data yang perlu dimasukkan parameter lain adalah tarif PLN untuk mengetahui berapa biaya yang akan dipakai dan berapa lama pemakaian alat perharinya. Sebagai contoh, misalkan sebuah kulkas wattnya atau daya nyatanya 180, kondisi faktor dayanya berdasarkan alat ukur 0,8, kemudian tegangan kondisinya 215 misalkan, dan frekuensinya 50 Hz dengan target faktor daya 0,95, maka ini bisa kita rubah nilai kapasitornya menjadi 4, ditambahkan menjadi 4,3 mikrofarad. Nah, ketika kulkas ini sudah ditambahkan 4 mikrofarad, maka akan kita dapatkan perhitungan biaya kelistrikannya, penghimatannya sebesar 28.000 ya dalam sebulan atau sebesar 16%. Nah, ini hanya untuk satu alat saja, untuk alat rumah tangga satu kulkas per bulan. Belum nanti misalkan mesin cuci, kipas angin, pompa air, dan lain-lain ya, yang tentunya terkait dengan beban induksi. Nah, penghimatannya pasti secara total akan jauh lebih besar. Nah, terutama untuk sebagai contoh misalkan pompa air ya, 27 watt ya daya nyatanya pada saat kondisi pemakaian tentunya. Dengan faktor daya biasanya ada yang mencapai 0,5, ini rendah biasanya 0,5, ada yang 0,6, ada juga yang 0,8, tapi kita pilih yang kondisi 0,5. Nah, ini sangat besar sekali ya pengurangan biayanya dalam per bulannya, karena pompa ini jarang dipakai, mungkin perharinya hanya sekitar 2 jam, jadi bisa pengurangan biaya itu sebesar 47% untuk kondisi faktor daya 0,5. Ya, ini bisa kita pilih karena nilai mikrofaradnya itu lebih kecil yang seri. Rangkaiannya bisa kita pilih yang seri, sehingga pembelian kapasitornya jauh lebih murah dibanding yang paralel. Baik itu paralel maupun seri, keduanya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu langkah-langkah penghitungan penentuan mikrofarad kapasitor ya, atau kapasitas kapasitor untuk memperbaiki faktor daya sehingga didapatkan penghematan untuk biaya kelistrikan setiap bulannya. Kenapa faktor daya perlu diperbaiki? Tujuan perbaikan faktor daya adalah untuk menghasilkan penggunaan daya listrik yang lebih optimal sesuai kapasitas beban listrik terpasang yang sebenarnya. Dengan cara penambahan kapasitor dapat mengurangi rugi-rugi listrik terbuang sehingga faktor daya menjadi lebih baik dan daya listrik bisa lebih hemat. Kenapa kapasitor dapat memperbaiki faktor daya? Hal ini karena kapasitor bertindak sebagai pembangkit daya reaktif dan oleh karenanya akan mengurangi jumlah daya reaktif. Juga daya semu yang dihasilkan oleh bagian utilitas, dalam hal ini adalah beban-beban induktif. Berikut ini adalah hasil perbaikan faktor daya dari beberapa produk yang berbeda. Faktor daya sangat bergantung dari produknya itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat diperlukan alat ukur sejenis power digital untuk mengetahui kondisi produk sebelum penambahan kapasitor. Dan dengan alat itu juga bisa diambil tindakan berapa nilai kapasitor yang tepat, sehingga penghematan biaya bisa lebih optimal. Kesimpulan dari video ini adalah hemat biaya listrik bisa dilakukan dengan memperbaiki faktor daya. Perbaikan faktor daya harus dengan nilai kapasitor yang tepat. Gunakan alat ukur power digital agar lebih akurat untuk mengetahui kondisi faktor daya. Pemasangan kapasitor bisa dengan rangkaian paralel dan seri sesuai nilai kapasitornya. Selamat mencoba, semoga berhasil.